tingkat kelulusan dari saya. Mari. Siap, gimana? Gimana kabarnya Om Aris ini? Baik. Lama gak ketemu, lama gak jumpa di lomba karena kondisi gini ya. Jadi lomba banyak yang dibatalin, ada yang ditunda gitu. Gimana kabarnya? Baik Mas, baik. Alhamdulillah baik ini. Ya sementara ini ya cuman sibuk ngurusin burung aja di rumah, lomba ya sekedarnya. Alhamdulillah baik sih Mas Bangun. Nuklir, gimana kabarnya? Wah. Om Aris ini terkenal di dunia perlombaan ini mah mulai kecimpung di dunia murai itu ya. Gimana ceritanya dulu? Gini Mas, kalau lihat saya prediksi ya, ini prediksi kan waktu saya main lobet nuklir itu jalan-jalan ke Jawa Timur kemana-mana, kalau tak lihat itu perkembangan murai itu wow aku bilang. Prediksi saya, ini prediksi ya, ya namanya ya. Saya itu kan pedagang Mas ya, jual beli. Jadi kok saya punya hati, punya srek, punya feeling bahwa murai itu di 2 tahun ke depan itu bakal booming. Prediksi saya. Betul. Karena saya lihat kelas di Surabaya, kelas di beberapa tempat itu murai kelasnya ngeri. Betul. Sampai bahkan ngalahkan kelasnya lobet. Aku di Surabaya datang itu komunitas murai datang itu 7 kelas murai, 5 kelas lobet. Lah, lobet kalah kelas kok sampean gitu kan. Yeah. Saya kok curiga gitu loh. Saya merasa punya feeling bahwa murai ini 2 tahun ke depan bakal meledak. Betul. Makanya terus saya ya sebagai pebisnis, saya mencari timing yang tepat untuk masuk ke dunia yang menurut saya menguntungkan. Betul. Jadi kok langsung ingin meloncat ke dunia murai, pengen ninggalin dunia lobet, itu kenapa? Apa karena kemarin ada agak usrek-usrek itu, ricuh. Agak ricuh kemarin itu, ada ricuh sedikit kemarin itu? Oh, sebenarnya enggak sih Mas, saya dunia lobet enggak ninggalin. Jadi dari dulu kan saya punya cita-cita pengen breeding di semua burung yang terutama untuk burung kualitas lomba ya. Jadi ya saya kebetulan basic saya dari awal tuh dulu sebelumnya kenari, terus ini lobet. Lobet sudah tak tekuni. Saya pengen lobet ini tetap saya pegang. Ya walaupun lomba agak susah ini lobet, sementara ini sering ricu ya. Terus kalau murai memang bukan karena ricu itu sebenarnya Mas. Tapi kalau saya bilang itu kan cuma kedewasaan pemain. Iya. Lah, betul. Murai ini karena memang saya, menurut saya peluang terbesar untuk perburungan saat ini yang nantinya meledak, yang bakal in
2 tahun ke depan menurut saya prediksi saya murai batu. Makanya saya coba mulai sedikit demi sedikit mempelajari tentang murai, terus mulai membibit dari burung-burung kualitas, tak titipin ke tempat orang yang bisa master secara kualitas. Yang salah satu saya pilih ya Om Bangun, karena saya lihat dari postingan-postingan yang ada kualitas master di tempat Om Bangun itu bagus-bagus. Makanya saya berharap apa yang saya titipkan dari kualitas, sekarang kita punya bahan bagus tapi dititipkan di tempat yang tidak punya masteran kualitas, hasilnya kan murahnya nggak maksimal. Nah makanya saya milih Om Bangun untuk tempat menitipkan murai bahan-bahan saya yang nanti calonnya saya mau coba besarkan. Kalau murai yang Om Aris dititipkan ke saya kemarin ya, yang ini saya antar, ini kemarin itu ring-ring Putra Jogja ya kalau nggak salah. Ya punya Abah Samsul ring Putra Jogja ya. Itu anak apa kemarin? Singo, Om, anak Singo. Anak Singo. Ya itu bapaknya katanya memang bagus dan beberapa dari cerita wah itu agak susah itu keluarnya. Adilalanya dikasih rezeki sama Abah Samsul, udah ident 2 bulan baru dikasih ada peluang dapat, wah langsung tak saut aja mas, tak saut. Iya. Bingung toh ini gimana ya, aku masterin sendiri kan masih dalam proses belajar ya. Wah ini kudu dititipnya di tempat, karena anak-anak burung kualitas harus dititipkan di tempat yang kualitas siapa ya. Abah Samsul menyarankan jenengan, terus saya coba lihat-lihat statusnya jenengan, lihat postingan masteran tempat jenengan kok bagus. Wes mantep saya, tadi itu tempatnya kerajaan mastering. Ya terima kasih Om Maris sudah percaya pada kami buat mendidik dan merawat siswanya yang katanya ringnya ring Putra Jogja itu indukannya jelas, indukannya bagus dulunya. Semoga aja anakannya yang ini turun kayak bapaknya. Amin. Masalah varian lagu, kami sudah maksimal mungkin mengajarkan burung jenengan, burung Om Aris. Dan ini saya antar, sudah saya luluskan. Nanti saya kasih garansi 3 bulan. Kurang lebih 1 bulan Om Aris dengarkan. Waktu ini kan enggak bisa dengarkan. Ini saya kasih waktu kurang lebih 1 bulan. Nanti kalau varian lagu kurang dari 5, saya beri free SPP 3. 3 bulan free SPP buat siswa berikutnya. Jika mau menyekolahkan lagi, ingin mendidik lagi di kerajaan Mas Tri. Wah, karena ada garansi ini udah enggak usah lama-lama Mas, ini kebetulan saya ngambil lagi dari Putra Jogja. 2 ekor. Anak apa ini? Ini yang satu anaknya Harmoni. Yang satu lagi anaknya siapa ya, lupa aku satunya. 2 tapi itu bagus semua kebetulan pilihan. Jadi saya kemarin sempat main ke tempatnya Abah Samsul di Putra Jogja sana. Ada sing bagus 2, langsung tak saut aja wis. Bah, ini buat saya. Kok main jangan diliake, saya bilang titip nanti nunggu bangun jemput. Saya memang sudah rencana titip jenengan lagi karena sementara ini saya enggak punya pilihan yang menurut saya bagus kriteria pemasterannya tempatnya. Tapi saya sehat, nomor satu sehat ya dok. Alhamdulillah. Ini ada yang perlu di poin-poin. Ya yang kemarin itu pak mau ngambil anak-anak 2 yang
Revo sama anaknya Harmoni yang sama Pemukan mau tak titipin lagi tempat untuk bangun. Oh, buat di mastering lagi. Yang satu udah lulus Pak, yang anak single kali. Oh iya iya iya, alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Yang penting apa ya? Memuaskan dengan terus di mastering juga sekolahnya tidak sia-sia. Biaya waktunya kan itu. Ya. Jadi terima kasih sebelumnya sudah silaturahmi dalam kondisi sehat walafiat. Kita kumpul di sini tidak ada masalah. Yang penting semua terkondisikan dan puas, intinya kan itu. Siap, siap. Jadi saya selaku breeder lebih bahagia itu kalau anaknya terpakai. Iya. Kunci sukses seorang breeder itu ya, anakannya pada muncer, pada senang, pada diakui kalau anakan ring ini pada juara. Ya itu ending akhir. Yang penting gini, bahan materi dan darah itu sudah kami persiapkan. Jenengan cocok kan gitu. Yeah, kalau betul. Faris nanti mengeluarkan uang untuk saya, tapi anakannya nggak bisa dipakai atau anakannya kurang bagus, kan merugikan semuanya. Yeah, merugikan jenengan, merugikan mastering karena anaknya kurang bagus dan saya sendiri juga nggak puas. Kan cepet-cepet upgrade paling enggak kan gitu. Tuh ya, ini udah tersedia dua anakan, kebetulan anak tunggal. Anakan Harmoni juga satu. Anak-anak siapa, Pak? Anak Harmoni. Anak Harmoni. Betina kebetulan kami dari teman Bali, dari Pemogan. Yang dua anakannya Revo sama Bintang Lampung. Ya, seperti itu. Revo itu indukan yang dulu juara di Sumenep dulu ya. Ya, itu waktu juga itu dapat motor Revo kalau enggak salah, dapat tadi yang Lumajang itu. Itu Lumajang ya? Lumajang. Oh, Lumajang. Ya, mantap tuh itu. Ya, bahan-bahan lah. Nek yang Singo kemarin F4 ya, Pak? Singo itu jadinya F4 yang di kemarin di kemarin di sekolah kan di lulus yang lulus itu F4. Karena Singa mudaku itu dulu F3. Ya, kebetulan saya pingin breeding, kepingin nyetak F4 kan gitu. Mau tanya, kalau nggak salah kemarin Abah kan cerita kalau apa namanya anak Singo yang kemarin lulus di tempatnya bangun itu di kelasan mastering itu F4 ya, Pak? Iya, itu ya, F4 Pak? Karena Singa mudaku dulu itu kan F3, terus saya kawinkan dengan ring N27. Cinendra. Cinendra? Iya, Cinendra. Itu anak apa itu? Darah Bintang Batam. Darah Bintang Batam. Mungkin nah, lebih akurat mungkin kita ambilin data ya. Mungkin biar enak. Siap. Karena apa ya, yang namanya penangkar itu kan lebih puas kalau data semua itu data ini ring berapa, Pak? Ini yang induk nomor 1 ini, Singa Muda vs Bintang Batam. Ring Nindra ya, yang 27 ini. Ini induk yang lulus dengan kemarin ya. Itu kalau nggak salah yang punya Faris kemarin yang lulus di tempat Mas Bangun itu ring nomor 36. Itu lahir tanggal 11 bulan 11 2019. Nah ini ya alhamdulillah kalau sekarang kesini lagi pinginnya mau ini lagi toh? Ya yang penting jenengan itu puas, saya bisa hanya bisa menyediakan ya. Hanya bisa menyediakan. Kebetulan ini ya baru dua apa yang jenengan inginkan tadi. Ya. Anak Harmoni dengan anak
Revo. Ya. Kalau Revo itu indukannya apa? Silsilahnya gimana? Kalau Revo sejarahnya indukan si Revo itu dapat Revo yang apa? Jelas saya ambil burung lampung itu yang jelas. Burung lampung yang notabene di sana sudah prestasi, terus ketemu di Jakarta, saya cocok, saya beli. Nah itu Revo. Terus saya buat mainan juga alhamdulillah, di saya juga prestasi. Terus 2018 Desember itu saya kepengin breeding, serentak 9 induk itu saya masukkan ke kandang. Intinya gitu, jadi materi 9 itu sudah melalang buana. Teruji. Ya, karena saya nggak mau sia-sia untuk breeding itu. Karena waktu sama, biaya sama, terus kalau materinya asal-asal kan kemana-mana ya, kan waktunya buang ya, mubazir semuanya. Kan itu kan jantan-jantan yang Abah ceritain lah ya. Kalau yang anak Revo ini induannya perahnya apa Pak? Betina itu dari bintang Revo. Di depan. Revo, ini Lampung. Betina Lampung. Ah, ya? Lampung. Betinanya Lampung. Dari Lampung. Dari Lampung. Itu darah Pasaman ya. Darah Pasaman. Betinya itu. Jadi jantan betina ya. Iya. Udah. Ya, Pak. Udah. Enggak perlu ditanyakan lagi lah. Iya. Khususnya di sini tuh di situ. Jadi induknya juga juara. Betinanya enggak perlu ditanyakan lagi lah, pasti kualitasnya. Putra Jogja berarti terahnya indukannya enggak perlu ditanyakan lagi, jelas-jelas kualitas ya Om Aris ya. Oke, makanya kan saya ngambil lagi itu gitu. Sebenarnya kemarin ngambil 4 2 yang pertama. Cuman yang harmoni pertama itu sama apa enggak tahu silangani, kalau sekarang sama Pamogan ya, Pak? Wah, Pamogan. Pamogan ya. Kalau yang pertama enggak tahu sama apa, tapi hasilnya bagus, hasilnya bagus, terus sayangnya nggak ada. Ini Revo Pak, ini Revo, ini anak tunggal. Ya ini Revo ada kelangannya masih sana. Oh ya, itu ada tulisannya, itu selalu ditulisin nomor ring PBI ada. Tanggalnya lupa, itu belum dicatat tuh. Iya. Usia berapa ini, Pak? Ini lahir 26 nih kalau nggak salah ya. 2 bulan ya. Lahir Revo lahir 26 bulan 8. Bulan 8. Ya, yang satunya Harmoni mana? Harmoni mana, Bang? Harmoninya mana, Mas? Coba. Selalu kami catat. Jadi apa ya, biar ada identitasnya ya, toh. Ya, datanya juga jelas. Pendataan jelas. Mungkin kecil ya, tapi ekornya agak patah-patah. Enggak apa-apa kan kalau otot ganti. Yang penting kan try, Pak. Ya. Yang penting kan try. Yang penting kan nanti kalau ganti bulu kan. Iya. Ini yang Harmoni VS Pemogan. Pemogan. Ring PC 77, ring PBI 28869. Lahir 23 bulan Agustus. Ini enggak dicatat gitu ya. Lupa. Ini Mas Aris. Siap. Mas Aris ini biar meneruskan nih anak-anakan. Lalu saya juga pengin punya cita-cita ternak. Oh, ya. Kedepannya mau ternak, Mas Aris. Makanya saya ngumpulin burung-burung yang benar-benar kualitas. Tujuannya nanti selain dibuat main dulu, setelah prestasi nanti saya pengen breeding juga, ikut apa? Konservasi. Ya, konservasi. Jadi ya, makanya saya cari yang kualitas juga. Ya. Kalau kita hobi burung ya kita harus melestarikan itu burung, jangan kita tangkap muluk dari alam. Ya. Kita harus cetak sendiri. Lama-lama gitu. Habis. Kalau kita mengandungkan alam lama-lama tetap habis. Ya. Ya. Ya makasih Pak, ini aku dikasih
dikasih waktu itu sempat 2 bulan aku minta-minta sama Pak, jangan kalau belum diuji jangan, katanya Pak. Jadi benar-benar aku senengnya di tempatnya Pak, kalau belum yakin nggak keluar mas guru. Iya, iya. Ya, ya. Kebetulan terapi C kan keluarnya untuk intern dulu. Iya. Dan untuk keluar dulu. Jadi ya. Intern dulu dipenuhi. Setelah puas dan tahu hasil prediksinya apa, hasil akhirnya gimana, baru untuk kalayak umum ya. Yeah. Untuk sementara memang Putra Jogja ini mengakomodir intern dulu, terutama ya sohib-sohib terdekat, pengurus-pengurus PBI biar terpancing untuk konservasi intinya. Ya, moga-moga lah nanti. Amin ya, Pak. Anakan-anakan Putra Jogja Berfarm ini bisa membanggakan, membanggakan amin, semua. Amin, apa, amin. Khususnya Pak Aris dan juga fasilitator nih Mas Tering ini apa ya? Bisa mewujudkan apa yang diinginkan amin, oleh amin, amin. Pemilik burung. Ya. Ini dapat amanah. Terima kasih Om Aris sudah diberi amanah lagi buat mendidik dua trotolan ring Putra Jogja, anak Harmoni dan anak Revo. Semoga aja saya sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk mendidik dan memberikan hasil semaksimal mungkin supaya tidak mengecewakan ring Putra Jogja sama Koharis. Amin. 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 Amin.